Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial memasak martabak telur kulit lumpia yang isi sosis. Yang kesatu bahannya disiapkan dulu. Yang pertama iris-iris dulu itu daun bawang. Yang kedua siapkan sosisnya. Ini belum di iris-iris. Dan ketiga ini telur ayam dan telur bebek belum dipecahkan. Ini dia kulit lumpianya, nanti kita digulung-gulung di atas lumpia ini. Untuk selanjutnya kita akan meniris-iris itu apa, daun bawang. Daun bawang. Nah, gini caranya tuh biar cepat siapnya. Kemudian kita iris-iris dulu sebuah sosis. Cara begini sosisnya diiris-irisnya. Biar cepat. Maklum ini namanya cowok. Kalau masak gini cowok, kalau cowok. Selanjutnya kita tuangkan sudah diiris-iris ini daun bawang sama sosisnya, tuangkan ke sini dan lalu kita pecahkan 3 buah telur ayam dan telur bebek. Dan ini di bawahnya ada penyedap rasa, sudah dituangkan penyedap rasa. Lalu dikocok sampai merata itu adonannya biar meresap dan nikmat. Adonannya langsung kita dibuka 2 lembar kulit lumpia di sini. Kemudian kita taruhkan sebuah teflon dan sudah dinyalakan apinya tuh. Langsung tuangkan minyak sedikit biar gak gosong itu. Sedikit apinya tuh biar gak gosong. Lalu sebuah susuk di gini-gini biar merata minyaknya biar cepat beres. Kemudian kita masukkan kulit lumpia ke ini minyak. Lalu kita masukkan adonan ini. Nah, begini. Lalu ditimpa sama ini. Ditimpa pakai ini. Tunggu ini kering sampai bawah keringnya. Terus sudah itu nanti dibalik. Kalau sudah kering ini belum kering, nanti dibalik. Dibalik dulu. Kalau sudah kering. Caranya begini praktis, hemat biaya.
sudah matang, ini sudah matang, kita disimpan di sini, di tempat ini. Lalu kita potong lumpia ini biar gak besar. Oke deh, jadi begini cara memasaknya tuh, jadi sudah. Cepat kan praktis tuh. Daripada jajan di luar, mending bikin sendiri tuh. Hemat lagi biayanya. Dijamin enak dan puas, nikmat. Selamat mencoba. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hasil membuat tadi saya nih, kalian harus bikin karena ini praktis guys. Ini daripada jajan di luar, mending kita bikin, ini hemat biaya. Gede, kalau di jajan di luar mah ini pada kecil-kecil gitu. Enak, mantap. Emang bikinan sendiri mah pada enak-enak.